Oke guys, sebelum masuk ke in-gamenya, gue pengen ngejelasin kepada kalian sedikit tentang sinergi yang mau gue mainin nanti. Nanti gue mau main Nature Spirit, ambil yang Evo sebelah kanan ya, ditambah pakai Commander Eva skill 3. Gue jelasin dulu kepada kalian, Eva skill 3 yang nambahin attack speed 58% attack speed ketika aktif, hanya aktif satu sinergi. Jadi gue mau pakai satu sinergi yaitu Nature Spirit. Nah, Nature Spirit yang mau gue ambil itu ambil sinergi Evo sebelah kanan yang Tormel ya. Dimana setiap menerima damage, Nature Spirit mengembalikan 20% dari damage yang diterima kepada penyerang. Nah, di sini adalah poin pentingnya ketika kita sudah aktif satu sinergi Nature Spirit, maka hero-hero Nature Spirit akan mengembalikan damage dari yang diberikan musuh kepada kita ya. Jadi semakin besar damage yang diberikan, semakin besar juga damage yang kita kembalikan ya. Jadi kita bisa mengembalikan damage 20% dari total damage yang diberikan oleh musuh, dan itu lumayan besar. Nah, poinnya adalah di sini ya. Itu adalah evolusi sebelah kanan. Tapi kalau kita sudah aktif 6 Nature Spirit, dapat membagi damage yang diterima memiliki 40% damage reduction, tetapi kehilangan seluruh physical defense mereka. Jadi physical defense kita itu berkurang atau hilang, tapi kita bisa memberikan 40% damage reduction. Jadi nanti itu totalnya berarti 40% damage reduction dan 20% pengembalian damage yang diberikan musuh kepada kita, dan ditambah 58% attack speed dari Commander Eva skill 3. Oke, langsung aja kita masuk ke in gamenya. Oke guys, masih bersama Rishot Gaming. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga selalu bahagia ya. Kita di sini karena mau main Nature Spirit, langsung kita ambil Belaric ya guys ya. Cakep, langsung setup ke Nature Spirit. Ada Mia, ada Edora, dan juga Belaric. Cakep. Ada Layla juga tadi ya. Ambil aja kali dulu Laylanya ya. Ada Franco juga. Bisa aktif plus Pekados, tapi kita lihat dulu nanti ya. Di sini kita mau main Nature Spirit. Ambil Evo yang sebelah kanan ya guys ya. Menurut gua itu lebih cocok ya kalau kita pakai Commander Eva skill 3 dibanding kita ambil yang Evo sebelah kiri yang nambahin max HP 4% ya. Tapi kalau Evo sebelah kanan, kita bisa mengembalikan damage musuh sebesar 20% ya guys ya. Jadi semakin besar musuh memberikan damage, semakin besar juga damage yang akan kita kembalikan ya. Ditambah 58% tambahan attack speed dari Commander Eva skill 3, dan itu sangat gokil coy. Jadi makin cepat kita kembalikan damage mereka ya, makin kecret nanti nih. Kayaknya kita kalah nih, kita lawan Abby soalnya. Nah, kenapa kita harus pakai Edora? Karena Edora adalah hero yang burst damage ya. Mudah-mudahan nanti blessingnya nggak ngalor ngidul ya. Karena main Eva skill 3 tuh yang kita takutkan hanya blessing ya. Yang berbahaya tuh sebenarnya Kadita tuh. Kadita yang paling berbahaya. Soalnya Kadita tuh sekali blessingnya salah, blessing mage, ya udah langsung aktif 2 mage gitu. Kan nah ada Mia, ada juga Belaric. Kayaknya memang kita ditakdirkan untuk main Nature Spirit ya. Kita pakai aja langsung 2 Mia ya. Dan kalau blessingnya Belaric, misalkan blessing guardian gitu, nggak aman guys, karena kita baru aktif 2 guardiannya. Guardian hanya aktif kalau 3 ya kan. Mia juga kalau blessingnya archer, kita juga masih aman, karena archer tuh bisa aktif kalau 3 gitu, aktif 3 archer gitu. Nah kalau mage ini kan 2 aja udah bisa aktif. Nah itu yang kita takutkan ya guys ya.
Di sini kita masih kalah, jangan lupa kita ambil belariknya ya. Wis. Ada bro, dia ada siapa namanya? Xbox sama itu juga, coy. Sama Yohei, nanti kita ambil ya supaya kita dapat hero di awal ya. Future Teach itu sangat membantu kita meraih income di awal ya. Jadi kita bisa jual nanti kalau hero yang kita dapat adalah hero yang tidak kita pakai ya. Biasanya Future Teach itu ambil hero yang paling mahal. Nah, Layla kalau dideketin gini enggak ada damage-nya, coy. Oke, udah kita ambil Future Teach-nya, kita lihat. Wih, ada Starfall, coy. Ada Astro juga, ada buku. Buku mau nih gua. Aduh, diambil ya. Starfall boleh lah, sisain diambil juga. Kita ambil Trisula ini aja ya. Apa ya namanya, lupa gua. Pokoknya ambil yang ini aja, yang dapat 2 item lah pokoknya. Lupa gua namanya, cok. Apa gitu? Oke, Mia kita bintang 2, guys. Mia kita bintang 2. Nah, kita aktifin dulu aja Future Teach-nya ya. Kita bakal dapat hero. Nah, kalau kita bisa dapat hero, terus hero itu tidak kita pakai, bisa kita jual ya, guys ya. Itu lumayan buat income kita, guys. Hidora kita diambil. Nah, ini kayaknya salah satu counter dari Nature Spirit ya, kalau yang Evo kanan salah satu counter dari Lancelot yang Titan-Titan itu, coy, yang mini link itu, yang mini link level 2 itu skillnya. Karena damage yang besar itu bakal kita kembalikan, coy. 20%-nya dan juga ditambah ngembaliinnya tuh ditambah attack dengan kecepatan 58% attack. Seperti itu sangat gokil ya, guys ya. Jadi kita masih kalah, santai, darah kita masih 78, masih bisa yo, masih bisa, tenang. Kita ambil Layla, kita nggak usah ambil Xbox. Wih, belari kita bintang 2 ya. Jadi Nature Spirit tuh kalau banyak yang bintang 2 makin tebel, coy, darahnya, coy. Kalian Evo sebelah kiri itu cuma tebel doang gitu loh, tapi damage-nya kurang. Tapi kalau yang Evo kanan itu damage-nya sakit, coy. Walaupun nggak terlalu tebel ya, tapi damage-nya tuh tetap sakit banget. 40% damage reduction ditambah 20% pengembalian damage yang diterima ditambah 58% attack speed, itu gokil, guys. Itu bakal sakit banget, coy. Bakal jadi true damage, coy. Udah gitu hero-heronya banyak yang nge-burst ya, kayak Kadita, Edora tuh hero-hero yang nge-burst nih. Ini di ulti Edora langsung meninggoy ini tuh, kan. Karina miss, tapi di ulti Edora langsung meninggoy. Kita ambil Mian-nya, jangan lupa. Wih, udah ada yang slot 6, coy. Dia gece sekali dia. Cakep, Mia kita mau bilang 3 ya. Kita ambil Roger, kemungkinan kita dapat hero yang paling mahal nanti. Kemungkinan dapatnya retail, coy. Nah, bisa kita jual, ya nggak? Habis ini kita naik slot kayaknya. Nah, terus Spirit tuh enaknya kalau late game, kalau kita menang, itu catch rate-nya gede, coy. Aduh. Nah, itemnya gue butuhin semua nih. Card case gue mau, apa namanya, winter gue mau, konsentrat gue juga mau. Buat belarik bagus tuh, 2 item lagi itu. Mia juga bagus pakai ini. Kita ambil ini aja lah, Hellcard dulu ya. Karena tadi ada yang main WM ya, guys ya. Supaya Freya-nya gak bisa ulti, kita pakai 2 Mia dulu aja. Kita ambil Hellcard case aja, guys. Kalau kita ambil Hellcard Case berarti kita kasih ke Mia aja ya. Jadi belariknya pakai yang Trisula itu, yang 2 item itu, coy. Sebenarnya Winter gue juga mau banget, bagus buat belarik itu, coy. Nah, lawan kita ini 3 WM, 2 Abby sama 2 Gunner. Lumayan ke Silent enggak bisa ulti. Ber dulu, cakep. Di burst damage ya kan. Wah, kalah kah kita nih? Sakit, coy, damage-nya Gunner-nya lumayan nih. Der. Di ulti dulu dong, Edora. Aduh, mati duluan, coy. Tapi tidak apa-apa ya, guys. Kita dapat Claude ya. Kalau kita main Gunner atau enggak Los Pecados ini bisa langsung jadi, coy. Karena udah dapat hero yang paling susah yaitu Claude ya. Ini kita bintang 2, coy, head kita jual aja kali ya.
Jadi kita jual ini si ininya nih, si siapa namanya, si hero-hero Los Pecadosnya. Kita kayaknya nggak main coy, langsung kita set up Kenatur Spirit aja. Wes, Edora bintang 2 coy, cakep banget. Kita simpen aja biar yang main Los Pecados susah coy nyarinya. Wah ini dia nih, banyak coy yang main Lancelot Titan kayaknya nih. Sakit coy, Lancelot tuh sekali keluar skillnya nih, set tuh sakit coy. Apalagi dia udah aktif Astro ya, aktif Swordsman juga. Sumpah itu sakit banget. Kita jual-jualin, kita 3-2 bisa kali ya next slot. Apalagi kita ngeroll cari Mia dulu. Kita next slot aja lah biar cepet. Wih, ada Kak Dita ya. Masih butuh satu ya, butuh Atlas ya. Kita bakal dapat Kak Dita secara cuma-cuma tuh, karena kita aktif Futurity coy. Burst dulu dong Edora di ulti. Oh enggak, tanpa Edora pun sudah pada mati. Roger gua coy, Roger tuh paling enak coy, sumpah dah. Kalau pakai Nature Spirit tuh harus pakai hero Roger selain Mia ya. Karena Mia semenjak di nerf tuh agak kurang, kurang damage-nya gitu, agak kurang. Tapi Roger itu masih sakit. Waduh, ada elementalis ya enggak? Enak-enak banget nih. Ini enggak ada yang ngambil slot nih, gua ambil nih. Nah, 3 orang itu AFK apa gimana? Wah, kayaknya AFK perlu atau enggak dia nge-lag ya. Enggak ada yang ngambil slot coy. Ini nih keberuntungan buat kita coy. Ini adalah keberuntungan buat wes, ada Atlas langsung aktif 6 Nature Spirit coy. Berarti kita taruh Xbox-nya, kita buang. Nah, kita ambil yang Evo sebelah kanan ya, yang mengembalikan 20% damage dari musuh ya, yang diberikan kepada kita. Nah, ini sangat gacor marocor. Lu lihat aja nih. Kalian bisa lihat nih. Attack speed-nya kenceng, ngembalin damage-nya juga jadinya cepet coy. Semakin musuh ngasih damage ke kita, semakin besar kita kembalikan dan semakin cepat kita kembalikan coy. Nah, paket kilat damage dari Nature Spirit coy. Bocor enggak tuh? Di burst sama Edora bocor cok. Sakit banget anjir. Dan menurut gue emang wes ada Kari ya, kita nanti pakai Kari coy. Wes ada Kari lagi, ada Belarik. Kita udah nggak main Futurity sih, kita nggak dapet hero coy. Dia main Eva tadi, dia nggak ngambil slot. Wah, dia belum jadi cok, tusun nih kayaknya nih. Ini kalau kalah dia pulang coy. 2-3 soalnya Nature Spirit catch rate-nya lumayan sakit cok, lumayan dalam coy. Tuh kan apa gue bilang 28 ninggoy kan, ninggoy dia nggak cepet-cepet rotasi coy. Sayang banget ya, padahal gue pengen buat ketemu dia tuh. Kita ambil juga Vexana biar turun-turun Lordnya ya guys ya. Belarik kita mau bintang 3 guys. Belarik kita mau bintang 3. Semakin hero Nature Spirit itu bintangnya ada yang bintang 3 gitu. Banyak yang bintang 3, ada yang bintang 2 nya full. Semakin tebel ya, darahnya tuh semakin tebel guys ya. Waduh, kita ambil Kadi aja berarti nih. Gunner nggak bisa kita ambil, Archer nggak bisa kita ambil. Kita ambil Golden Staff apa? Oh ya, kita ambil ini aja cuy. Immortal ya? Immortal itu apa namanya? Winter buat Belarik coy. Belarik butuh banget coy Winter. Roger juga mau bintang 3. Wes, Belarik kita langsung bintang 3 coy. Kita masukin Kari aja kali ya. Kita masukin Kari. Kalau kita tadi ambil Archer, auto langsung aktif 3 Archer. Kalau kita ambil Gunner, auto langsung aktif 2 Gunner ya. Karena ada Roger dan juga ada Mia ya. Itu harus kita siasati coy. Jangan salah,
Jangan sampai salah mengambil item ya kalau main Eva skill 3 ya. Cakep. Lo lihat tuh damage-nya. Ulti. Aduh, dia pakai skill lagi. Nggak ada rasa, Cok. Damage-nya langsung kita kembaliin. Kita juga sakit, Cok. Natural Spirit, rasa Astro, Assassin, dan juga Swordsman, coy. Damage-nya sakit banget ya, guys, ya. Kari kita bintang 2, coy. Nggak blessing kan? Nggak dapet. Gue ngerinya tuh blessing Archer. Nah, kalau Mekera sih nggak apa-apa sih, ya. Ada yang jadi, wah ini 6 Astro, 4 Swordsman, 4 Assassin. Ada 2 orang, coy, yang setup ke situ sih. Kemungkinan mau bikin 6 Astro, 4 Assassin, sama 4 Swordsman. Di sini kita lawan Eva skill 3, dia pakai tadi 9 kalau nggak salah ya. 9 WM. Langsung kita bocorin, coy, darahnya ya. Tuh, lo lihat tuh. Bocor darahnya, coy. 31 damage-nya ya nggak. Kalau pakai Natural Spirit tuh catch rate-nya dalam, guys. Itu yang gua suka dari Natural Spirit, coy. Ada Kari lagi, cakep. Ini kalau Kari bintang 3 sih ajib banget, coy. Nah, kita ketemu Titan nih, ketemu Titan. Dia udah bintang 3, coy. L card-nya, saber-nya bintang 3, coy. Dar, Lancelot-nya. Set langsung mati, anjir. Di ulti Edora langsung mati ya, enggak? Betapa sakitnya damage reduction yang diberikan oleh Edora ya, ditambah 20% pengembalian damage ya. Apa gua bilang? Evo kanan adalah Evo terbaik ya buat main Eva skill 3 ya, guys ya. Waduh, ada Golden Staff. Ada dominan S. Golden Staff aja kali ya. Kita kasih, nanti bisa kita kasih ke Kari atau enggak kita kasih ke Mia ya. Kita kasih Mia dulu aja ya. Karena Mia aktif Natural Spirit ya. Natural Spirit tuh nggak ada bijinya, nggak ada kristalnya gitu. Kalau ada kristalnya enak, coy. Dulu ada, dulu tuh bukan Natural Spirit namanya, adalah Elf. Efeknya tuh ngasih-ngasih petir ya. Wah, itu tuh sakit banget tuh Elf tuh. Kenapa ya dibuang ya? Aduh, Lancelotnya nyekil, coy. Waduh, kita kebobolan ya. Lancelotnya bisa nyalip, coy. Jadinya bisa langsung nyekil Mia kita ya. Kayaknya kita ganti posisi nih. Kita harus atur posisi. Posisi menentukan prestasi ya, guys ya. Kita atur posisi dulu supaya Lancelotnya nggak bisa nyalip, coy. Lancelotnya nyelip tadi, coy. Jadi bisa ngeluarin skill ya. Kita pakai dua Roger aja ya. Pakai hero Natural Spirit aja, coy. Jadi kita pakai Vexana soalnya. Untuk kalian yang pernah merasakan elf ya, coba tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian Moonton harus mengembalikan Natural Spirit kayak dulu lagi nggak pada zaman elf yang ngasih efek petir-petir ya? Menurut gue sih enakan elf sih menurut gue. Jadi sekali udah ini mah pasti bakal kecret, cok. Bakal pulang ya nggak? Pulang 35, cok. Damage-nya sakit, anjir. Menurut gua tuh lebih suka elf ya dibanding Natural Spirit sejujurnya ya, kalau gua boleh jujur ya. Kadita mau bintang 2, ini jangan sampai blessing mage nih. Itu yang gua takutin, coy. Mau bintang 3 ya Dora kita, coy. Jadi efek elf itu dulu kejam banget, coy. Damage-nya sumpah kejam banget. Pas siapa namanya? Siapa sih tuh hero yang Carmilla megang buku, megang kristal elf, ulti langsung dihit sama Mia, efek petirnya tuh nyamber-nyamber. Itu sakit banget sumpah. Nikmat banget ngelihatnya, coy, itu. Kita ambil clone aja ya. Kita ambil clone langsung, nanti kita clone yang hero bintang 3 kayaknya Mia atau enggak Edora, nanti kita clone. Aduh, ini yang gua takutkan, guys. Blessing mage ya kan. Kita harus cepet cari Kadita, coy. Ada Mia, kita clone dulu deh. Kita clone dulu. Jadi mudah-mudahan blessing. Aduh, nggak dapat blessing. Kita clone. Kita cari maksudnya. Kadita. Keluar, cok, Kadita, cok. Langsung kita jual. Kita ambil Kadita, kita masukin. Nah, sama aja Kadita gua nggak bintang 2 dong kalau gini caranya. Cuman ngabisin duit buat ngeroll doang, coy. Kadita gue pada akhirnya jadi bintang 1 doang ya.
Oke, buat kalian yang mau request silakan tulis di kolom komentar ya guys. Gua akan buat requestan kalian ya dan menjelaskan combo-combo OP terupdate dan terbaru. Terima kasih ya buat kalian yang sudah terus support channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang ya guys ya. Kita langsung double kill ya guys. Kalian harus coba combo ini. Anamnatural Spirit Evo kanan guys. Thank you for watching.